Bupati Kebumen Arief Sugianto menghadiri pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang Ki Eko Suwaryo dalam rangka selamatan desa Sabtu 18 Februari 2022 di halaman rumah Kepala Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring. Selain dihadiri Bupati, turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Kabupaten Kebumen, Forkopimcam Kecamatan Puring, serta anggota paguyuban Kepala Desa Kecamatan Puring dan sekitarnya. Dalam sambutannya, Bupati berpesan agar masyarakat tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Bupati berharap kegiatan ini dapat menambah kekompakan masyarakat Desa Tambak Mulyo, sehingga diharapkan pembangunan dapat semakin berjalan lancar, desa semakin maju, dan masyarakat semakin sejahtera. Dari Puring, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.